Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Nah, di sini ada soal banyak buku di perpustakaan Kota Malang dari tahun 2014 sampai 2017 disajikan pada diagram batang di bawah ini. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa jumlah buku dari tahun 2014 hingga tahun 2017? Nah, yang kedua adalah berapa selisih buku tahun 2014 dan tahun 2017? Nah, kita akan menghitungnya. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017. Nah, kalau di sini kita hitung, yang 2014 adalah di angka 300. Kemudian di 2015 itu adalah 400. Kemudian di 2016 adalah 500. Dan di tahun 2017 adalah 600. Nah, sehingga kita jumlahkan di sini ya, jawabannya jumlah buku tahun 2014 sampai 2017. Ya, jawabannya adalah 300 ditambah dengan 400 ditambah dengan 500 ditambah dengan 600. Sehingga kalau kita jumlahkan 300 tambah 400 700, 700 tambah 500 adalah 1200, 1200 tambah 600 sehingga jawabannya adalah 1800. Ini adalah jumlah bukunya. Kemudian selisih buku tahun 2014 dan 2017. Nah, di sini selisihnya adalah 2014 itu jumlahnya adalah 300, sedangkan di tahun 2017 adalah 600, sehingga 600 kita kurangi 300, sehingga hasilnya adalah 300. Nah, ini adalah selisihnya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Atau mungkin bagi kalian yang mengalami kesulitan di soal matematika di tingkat sekolah dasar, kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp yang tertera di kolom video, atau kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar video ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.